Ini adalah modem 4G dari Orbit. Sedangkan ini modem 4G dari Huawei dengan logo Infinet. Pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan kedua jenis modem 4G di bawah 1 juta, yaitu Orbit dengan kartu 4G dari Telkom, sedangkan Huawei Infinet menggunakan kartu Baiyu. Ini untuk kedua modemnya. Kita akan coba bandingkan dari segi fisiknya dulu. Untuk sisi depan dari Orbit, di sini ada logo dan ada LED notifikasi. Untuk Huawei, di sini ada logo Infinet. Nah, untuk LED notifikasi seperti ini ya. Untuk penempatan kartu, Orbit ada di sebelah kiri. Untuk kartunya sendiri ini ukuran normal. Sedangkan Huawei ada di sebelah kanan, ada tutupnya juga, dan ukuran kartunya juga normal. Untuk port dari Orbit di sini bisa kita cek, ada 4 port LAN, port USB, port adapter, tombol on off, dan ada 2 buah lubang untuk antena kalau mau nambah antena. Untuk bagian atas di sini ada tombol reset dan tombol WPS. Sedangkan untuk Huawei Infinet ada 1 port untuk telepon, 1 port untuk LAN, 1 port adaptor, dan ada lubang reset. Sedangkan untuk sisi atas ada tombol power dan tombol WPS. Nah, ini adalah perbedaan secara fisik dari kedua modem ini. Sekarang kita cek untuk aplikasi Baiyu. Di sini kita bisa mengecek kuota dari kartu Baiyu. Kita bisa membeli pakai data. Dan ada juga paket topping seperti paket WhatsApp, YouTube, IG, TikTok, dan lainnya. Ini juga komplit. Sedangkan untuk aplikasi Orbit, bisa kita cek di sini sangat simpel. Kita bisa mengecek kuota dan bisa membeli paket kuota. Untuk kuotanya di sini cukup lumayan murah dibandingkan kita pakai Baiyu. Di harga Rp130.000 kita bisa mendapatkan paket 100 GB. Untuk mengatur modem Huawei, di sini kita bisa menggunakan aplikasi Huawei Healing. Tampilannya seperti ini, cukup lumayan bagus. Untuk fiturnya seperti ini. Di sini ada akun, network, dan device. Akun untuk login ke modem Huawei. Untuk network di sini ada mobile data, roaming, APN, internet access method, dan juga network center. Untuk device di sini ada device informasi dari modem Huawei. Untuk paling atas My WiFi untuk merubah nama WiFi dan password dari modem Huawei. Jadi untuk fitur dari Healing ini cukup lumayan bagus. Di sini untuk Orbit kita bisa merubah nama WiFi dan passwordnya dari aplikasi Orbit. Dan di sini ada beberapa fitur, yaitu pengaturan WiFi, pengaturan perangkat, status pemakaian, dan banyak fitur lainnya. Di sini kita cek untuk streaming YouTube. Untuk streaming cukup lumayan lancar. Ini pakai modem Huawei dengan kartu Baiyu. Ini cukup lumayan lancar. Sekarang kita cek untuk streaming pakai modem Orbit. Di sini untuk jaringan internetnya sangat lemot ya, atau delay. Saya akan geser modemnya untuk mendapatkan sinyal yang bagus.
Di sini untuk modemnya sudah saya geser di atas. Sekarang kita cek untuk koneksi streaming YouTube. Di sini sudah cukup lumayan lancar ya untuk streaming. Kita coba play video. Menjaga kehigienisan di tiap orderan kamu. Yuk, pakai Gojek yuk. Ini sudah cukup lumayan lancar. Untuk kedua router ini, tadi kita sudah cek untuk streaming, keduanya cukup lancar, tergantung posisi kita naruhnya ya untuk modem orbitnya. Untuk Huawei sudah lancar karena sudah ada antenanya. Sekarang kita cek kecepatan dari modem Huawei. Di sini menggunakan kartu BIO dari Telkomsel. Kita bisa cek untuk kecepatannya di sini. Untuk download kisaran 3 Mbps. Sedangkan untuk uploadnya kisaran 1 Mbps. Ini ya untuk hasil akhir speed test dari modem Huawei dengan kartu Telkom BIO. Sekarang kita cek kecepatan modem orbit menggunakan kartu Telkom 4G. Untuk download 2 Mbps dan uploadnya bisa sampai 5 Mbps. Tadi adalah review untuk perbandingan kedua modem 4G di bawah 1 juta yaitu dari Orbit dan dari Huawei, sama-sama menggunakan kartu Telkomsel. Untuk fisik di sini lebih bagus Orbit, dan untuk kualitas sinyal di sini cukup lumayan bagus modem Huawei. Untuk keduanya sangat simpel karena menggunakan aplikasi Android. Untuk Orbit pakai aplikasi Orbit, sedangkan Huawei menggunakan aplikasi Huawei Hailing. Nah, menurut kalian manakah di antara kedua modem ini yang recommended untuk dibeli? Coba tulis di kolom komentar.